إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada pagi hari ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ini ke Masjid Baitur Rahman dengan tujuan yang sama insyaallah yaitu mengharap ridha Allah dengan perantara tarawih ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Insyaallah yang akan mengisi hari ini yaitu Ustaz Muhammad Najib. Tapi sebelum Ustaz menyampaikan materinya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pertama, Mada Baitur Rahman Ahad ketiga bulan April insyaallah bersama Ustaz Profesor Adib Latiful Hayat. Yang kedua, undangan pengajian bersama Ustaz Dr. Komarudin Solih hari ini Ahad 11 April 2021 Ba'da Zuhur sampai selesai di Masjid Al-Bayyinah Bunisari Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih dari ring bawah jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jemaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jemaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jemaah. Langsung saja para ustaz, waktu dan tempat saya persilakan. Innal hamda lillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man soma Ramadana imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadana imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, dikarenakan pada hari ini Ahad terakhir di bulan Sya'ban, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan saya yakin tentang siam Ramadan itu adalah hal yang sudah biasa kita lakukan, bahkan sudah berpuluh-puluh kali. Kalau sekarang usianya 40, itu kira-kira sudah 30 tahun, 30 kali.
Karena itu ini merupakan hal yang sudah biasa kita laksanakan. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mengingat kembali apa saja yang terkait dengan bulan Ramadan itu. Dikarenakan bahasannya banyak dan sudah disimpulkan bukunya, barangkali dulu kan pernah ini ya. Ya. Barangkali masih ada di stand buku ini. Kalau di penerbit habis. Kemarin saya telepon, pesan habis katanya. Diborong kumpulin ustaz cenah. Jadi tidak menggunakan buku tafsir An-Nisa. Bukunya ada tapi Horea maca. Biasa namanya itu. Eta tafsir An-Nisa tara dibaca di bumi tengkewe di dia selesai sekali gitu. Meureun. Itunya. Karena banyaknya persoalan tentang siam, tentang Ramadan, apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini, itu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, misalnya kumacana hukum divaksin pada bulan Ramadan siang hari dan sebagainya. Karena itu silahkan bapak-bapak, ibu-ibu bertanya atau kita bahas tentang persoalan tentang siam Ramadan dan apa saja yang terkait dengan ibadah pada bulan Ramadan ya, disilahkan gitu. Nanti mudah-mudahan jawabannya semuanya ada di sini. Silahkan ada yang bertanya bisa diterangkan yuk. Padilah bulan Ramadan, padilah bulan Ramadan itu ada berapa? Ada 10, ada 11? Padilah bulan Ramadan ada berapa? Lebih dari 12. Nah, kemudian juga tentang Lailatul Qadar, tentang siam yang sesungguhnya, adab-adab siam yang membatalkan siam, doa di saat bulan Ramadan, doa di Lailatul Qadar, kaitan siam dengan takwa dan fadilah siam, itikaf juga. Silahkan. Kalau tidak saya akan bacakan bukunya semuanya. Ada? Jadi begini ya. Pakai mukadimah dulu. Jika pertanyaan itu sulit, saya akan diskusikan dengan ustadz-ustadz yang lain. Dan itu akan menjadi ilmu bagi saya. Jika pertanyaan itu yang saya tahu dalilnya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Silahkan. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Kalau saya akan bertanya masalah doa, Ustaz, doa setelah sholat tarawih itu kita tahu bahwa orang banyak berdoa dan saya tidak tahu panjang doanya. Yang menurut yang baiknya menurut saya doa apa saja setelah sholat tarawih yang perlu kita panjatkan, itu saja kira-kira. Iya, ini mudah-mudahan ada kaitannya dengan Ramadannya, kan tarawih di bulan Ramadan. Jadi nanti bisa dipotong, panjang ting jelasan nggak bahasnya, dipotong boleh. Kita bahas tentang doa. Yang pertama, doa itu berdoa itu hukumnya wajib. Orang yang tidak berdoa itu akan dilempar ke neraka. Orang yang sombong. Itu dalilnya surat 40 ayat 60. Silahkan tuh di kalau saya bacakan di sini kepanjang ting. Di surat 40 ayat 60 di sana sebutkan orang-orang yang tidak berdoa kepadaku adalah orang-orang sombong, nanti di akhir akan dilempar. Biasanya orang yang tidak berdoa teh sudah merasa cukup dirinya. Jelema beunghar cager. Jadi sujudna geus sakedeung. Lantaran dia ek menta duit da loba, ek menta sehat da cager, eta sombong teh teu ngadoa. Komo nu miskin mah
mempengaruhi atas memiskinkan banyak kebutuhan itu, tapi tidak berdoa juga. Doa itu ada yang disyariatkan, ya. Yang disyariatkan itu adalah doa dalam ibadah. Seperti doa iftitah, itu tidak boleh diganti. Kalau pada musim tarawih atau sholat tarawih, iftitahnya apa? Yang dianjurkan itu naonnya? Wajah tu. Dan ada lagi yang kata bapak doanya panjang, ya. Itu masuk ke doa iftitah. Apa itu? Aduh, sungguh ingat. Ayo nyebutkan kieu, usah sok naros kitu cenah jadi abdi kasinggung. Padahal abdi naroskeun unggulnya gitu. Da Rasul ge sok kitu nya. Apa itu? Cenah gitu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walaka hamdu sanes anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walaka hamdu anta malikus samawati wal ard tak etama tengah ngok waman fihina. Walaka hamdu anta laka mulkus samawati wal'ad waman fihina. Etami hani walaka hamdu anta robus samawati wal'ad waman fihina. Jadi ada yang tambahan itu hadisnya yang sudah tadi. Setelah itu apa? Allahumma antal haqqu wa ba'dukal haqqu wa qawluka haqqun walikauka haqqun wajannatu hakun, wanaru hakun, atau dibalik wanaru hakun, wajannatu hakun. Terus? Wanabiyuna hakun, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, wa sa'atu hakun. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika ada wabika hakam tu dulu, ada wabika khasam tu, wa ilaika khasam tu. Allahumma gfirli maqaddam tu, wa ma'akhar tu, wa ma'asrar tu, wa ma'alan tu, anta muqaddimu, anta mu'akhiru, la ilaha illa anta tu. Panjangnya. Itu. Tadi kita ulingakan panjang tu apa. Tapi kalau tidak apa itu, boleh yang mana saja. Ya, yang biasa. Itu nuponoko tiasa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smika wa tajidika wa ilaha gue rupa nah itu cena 5 menit nih waktu sana boleh itu dibacanya nanti di akhir itu. Rasulullah tidak menyebutkan itu doa iftitah tapi Imam Bukhari dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani mengisyaratkan seolah-olah itu buku nanti ayah nu hidung ayah gitu sahana pun iya pengosong sahana pun iya itu buku saku biasa disakuan tapi kena diawas kami terlepas ayah di situ. Nah kemudian doa-doa yang bebas dikatakan kapan saja seperti doa adalah yang lebih baik itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bila dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis teu kapanggih, nah itu doanya bebas. Tapi kade bebas teh, bebas, 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 bebas. Nah cek ustadz dan doa naon bebas. Ayat teh nunggu doa bebas bebas. Ah iya. Narapidana bebas, 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 bebas. Beri ngangkat leungit. Ada doa dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Ini maaf ya, saya untuk kesekian kalinya saya mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu kan sekarang duduk. Kalau berdiri doanya apa?
aya tata doana. Duduk dah saya duduk. Kalau berdiri itu ada doanya. Ah, ini mau dibaca ayat mah. Coba buka Quran surat 52 ayat 48. Surat At-Tur teteh. At-Tur teh semuanya 49 ayat. Sok atuh da buka Quran, ini mah teh dibuka, teh diletak di kitu. 48 lah ka ibu mah, anu sanes mun teu. Aya tapi di aya hartosna. Tapi di aos hartosna, meh ka hartos. Baca artinya ayat surat At-Tur ayat 42. Mudah-mudahan mangga bu pada diangkat satu sama 48 mohon buat timur pak itu mah ayat tuh ayat 48 ayat kedua terakhirnya artinya dan bersabarlah Muhammad menunggu kedatangan Tuhanmu karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Tuh, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Itu teh perintah sahih teh. Sahih itu dalam Quran. Jadi ketika bangun itu pakai bawa baca tasbih dan kieu Bu. Subhanallah wa bihamdihi. Ah mudahnya pondok ieu untung pondok. Mun panjang ribut jika tadi teu apa. Itu kan jelas ya. Dan bertasbihlah. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kau bangun. Tuh, kita bangun tidur, bangun duduk. Iya, pokoknya bangun. Nah, dalam arti yang lain disebutkan ketika engkau bangun berdiri hina takum. Hina takum itu. Coba ada yang artinya ada kata-kata berdiri tidak? Dalam arti ada enggak? Ada ya, Bu ya? Cok, wi. Kau pakai berdiri di awas wi hartosna. Tuh. Sahih? Piraku itu teh sahih mah teu dorakanya. Itu aduh saya Pak ditaroskeun jadi emut kadinya. Gitu. Bertasbihlah subhanallah dengan memuji Tuhanmu subhanallah wa bihamdihi. Kalau mau tambah boleh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah dua kalimat ini mudah diucapkan besar pahalanya dan disukai oleh Allah. Hadis muttafaqun alaih. Aya dina bulughul maram. Bila sesah di mana cenah hadis sok aya pan dina naroskeun. Usah dina kitab naon nomor sabaraha alamun sabaraha cenah kitu. Saya tanya kitabna aya teu teu aya. Moal moal bejakeun teh. Nah, ini kaitan dengan corona. Bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, bukan ketetapan pemerintah. Cik pemerintah teh ke cenah sugan Desember angeus corona teh teu angeus kene sugan cenah 14 poe di naon teh di naon kamari teh mana PSBB naon PSBB teh pas buka bersih PSBB PPKM lockdown itu hayu tambah we terus. Kamari apan Jawa Bali tidak boleh PPKM cenanya teu munang piknik apa teh anu piknik ka Pangandaran nah cenah mah piknik eta mah cenah urang urang mah urang Sunda yang tidak boleh teh Jawa dan Bali nah itu doa ya doa tadi kan doa ada lagi doa khusus untuk setelah tahajud itu Quran surah Al Isra. Al Isra itu kan dari 79 ya 780 teh tahajud eta teh tahajud kan tarawih
Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, itu 78, 79. 79 wa minal laili 80 naon. Nah, wa qurbi adhiyani, itu kan setelah tahajud. Setelah tahajud teh eta langsung gaduana. Sabe diangos hartosna dari 79 artinya saja 79 881. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu memangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku di sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, itu kan katakanlah ya, setelah tahajud ya, tahajud taraweh witir eta keneh. Salusan abulah mah siga bacang leupeut lontong eta keneh, ngan beda bentuk beda eusi gitu. Tapi da eta keneh. Nah, itu perintah ya. Nah, jadi itu kaitannya coba dengan kehidupan kita sehari-hari. Mangkaning rek mudik, mangkaning temenang. Nah judul noge, jangan mudik, ribet. Nyarek bakat ke disarek itu. Gitu. Lantaran kudu make naon teh? Antigen. Pariksa heula 20.000. Duka bener duka henteu mariksa na teh. Kudu vaksin, wah ribet. Sudah di rumah saja. Nah, bulan Ramadan bukan di rumah saja, di masjid saja ya Bapak-bapak mana gitu. Nah, dengan doa ini, ya Allah masukkanlah aku dengan cara yang baik, keluarkan aku dengan yang baik ya. Jadi saya baca doa ini ketika masuk Pangandaran. Betul kemarin itu, sebab sebelumnya ada 4 bis, 3 bis lolos, 1 bis tidak. Nah, aja dipegat di dieu teh. Kudu di pariksa heula mayarna saurang 250.000 kali 40 10 juta balik deui nu ieu mah. Tak kabejaan usat tong ka ditu cenah. Bisi anu megat. Doa ini baca. Sok baca doa eta. Da eta mah nu jaga na kitu aya. Dipegat-pegat rek kaluar. Pan rek balik teh. Ya ketambah tau kasih teh lu jaga teh kumaha teh lu jaganya teh aya cenah kadinya deui mae lu jaga gitu. Tapi bukan itu ya tujuannya, bukan piknik, bukan mudik. Tapi sini kan keluar ti imah kan bahayanya mukhraja sidqin kan itunya ya. Eta teh Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Kan dijaga rumahnya minimal 100 pemuda. Keluar ti imah dibunuh Nabi Muhammad. Ditewak hidup atau mati. Semangat itu pemuda. Sebab hadiahnya adalah 100 ekor unta. Satu unta teh 35 juta. 100 berapa? Hares. 100 kali 35 juta sabaraha? Itu sebenarnya tuh. Nah, tapi dengan baca itu keluar. Dan ada doa-doa yang dikaitkan dengan kebutuhan. Doa kebutuhan teh dilihat dalam Quran teka penak saya ayatnya teka penak nah hadis ke teka penak gitu ah nyun mas sorangan itu boleh. Siga doa ya, doa menghadapi Ramadan doa hadisna teh itu. Nah teu meunang ngadoa boleh kan mah da dengan doa mah bebas atuh bebas apalagi doa nah ini maaf ya apalagi doa saat Ramadan saat siam. Al-Baqarah ayat 186 itu menunjukkan bab doa sengaja oleh Allah diselapkan di dinya. Ayana buku ieu teh. Diselapkan di dinya ku Allah teh dari rangkaian bab siam. Artinya
Kerbager urang teh kudu banyak berdoa. Kerbager. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Jadi kapungkur teh aya orang Arab gunung, segala orang kampung lah. Gitu. Yang tidak banyak bergaul dengan Rasulullah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah teh jauh deket, cenah kitu. Mun disunakeun basana teh kitu. Kalau dekat saya akan ngarewes. Kalau jauh saya akan berteriak. Ah, turunlah ayat ini. Pijakeun ku hidup, Allah itu dekat. Bahkan dalam surat Qaf itu lebih dekat daripada urat leher. Artinya sebelum diucapkan juga Allah sudah tahu. Tesiga dukun. Aya naon ka dieu teh? Ah, mun nya dukun nyaho atuh. Saya ka dieu teh apa? Itu namanya. Jadi Allah itu sudah tahu apa yang kita ucapkan. Tapi harus diucapkan juga. Dan Allah akan mengijabah jika dia berdoa. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Jadi namun tengah doa mah, sekalipun Allah tahu apa yang kita butuhkan tapi itu diucapkan, wah, itu kan syaratnya. Ya, aku akan mengijabah doa bila berdoa gitu. Allah tercenah-cenah apa karena kahayang abi tapi nanti laksanakan. Itu tengah doa. Berdoa itu harus bergerak bibir itu. Sebab doa itu adalah amal lisan, amal hati. Nah, ada syaratnya dua. Fa yastajibuli, hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsulun, mereka dapat petunjuk. Ada pedoman. Jadi dua, melaksanakan perintah dan beriman. Tah dina bulan Ramadan teh urang teh keur bageur. Di piwarang gugah wengi gugah nyege bari heuy teh teh kitu teh ibu-ibunya dari bapak-bapak mah ngagoler keneh hoream teh tuang wengi teh dilaksanakeun we kitu katenan buka mah oh nya semangat pisan pak teh apa dina Quran teh jami anu iman teh idza dzukirallahu wajilat kulubuhum, bila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Kata ngadangu adzan maghrib, wah bergetar pisan tuh pak, ya benar-benar iman tuh. Itu pada sahur Rasulullah teh kade ulah sholat hela, kudu ta'jil, ta'jil tel aja lah, harus segera. Wah stikir, weh tak. Ngadangu atau adzan, wah bergetar hati itu. Lantaran lapar. Tapi itu dapat pahala benar-benar beriman. Mun kieu mah lah cenah-cenah lapar ya. Nah, gawe lah terus isa doraka teteh. Tidak bergetar. Tapi bergetar teteh maghrib we wungkul. Ya, sakitu ge bergetar ya. Nah, kesempatan untuk berdoa. Aya budak bageur teu dititah ku kolotna teh. Hideung budak teh. Bebere sasapu itu ieu. Tiripi warang itu. Terus dia itu sapatuna teh bolong. Bari urang boga duit, geus teu minta ka urang kumaha? Eta tangga minta ka urang. Pak cenah malawi aya sapatu cenah aduh pun anak tuh sapatuna bolong. Tatangga mah budak urang sapatuna bolong bari jeung bageur budak teh minta ka urang. Tah budak cenah. Ya pakai motor, pakai sepeda jung ka sakola ah rek mapah we cenah kitu. Teu kurang ajar budak teh. Aya urang keur bageur terus teu ngadoa. Ti kawitiraha cenah ngadoa teh ti subuh duit ka maghrib. Wah, sabaraha 14 jam. Aya biasa urang ngadoa sok sabaraha jam?
Tas subuh seberapa jam? 5 menit. Gitu. 5 menit teh beres ngangkat bujur teh gitu. Bajing tengah dua tehnya, tengah dua anu tadi teh gitu. Tengah gua subhanallah wa bihamdihi. Gitu. Gitu. Keur bageul. Karena itu wah eta ayat 40 nya ayat surat 40 ayat 60 teh diaos tadi. Oh, gitu. Tah, tah bab doa, duh nuhun jadi semangat ya kan artinya. Eh terutama pada buka 5 menit di kabuka tah. Kami biasana ngaduaan 5 menit, 5 menit pada buka. Biasana 3 menit sebelum buka. Sabda Rasulullah yang ada 3 orang yang diijabah doanya. Di antaranya adalah orang yang saum ketika akan buka. Tapi kade ngaduana ka urang mah bebasnya ngaduana teh rek ka barudak mah dibejaan Robi Fili Wali Baridaya gitu. Kade ka urang teh kumadinya we cenah. Atuh budak teh ngadua. Kumadinya. Tapi dalam berdoa itu utamakan istighfar dan istirham. Di mana-mana eta siga doa dia duduk di antara dua sujud kan? Allahumma gfirli warhamni. Doa Nabi Adam juga fa ilam tagfir lana wa tarhamna gitu. Nyuhunkeun rezeki mangke terakhir. Ulah ke warzukni 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 hayo warzukni. Ya, siapa lagi? Mau no, benar. Mangga, coba. Meminta maaf itu tidak dikaitkan dengan waktu. Minta maaf teh iraha wae. Termasuk lebaran itu bukan saatnya minta maaf. Dalam lebaran mah saatnya saling mendoakan diterima dan ya ama ibadah taqabbal minkum. Ari minta maaf mah harus segera. Minta hampurannya engke wae lebaran cenah. Minta hampurannya engkelah rek saum itu saya tidak mendapatkan dalilnya mun aya mah dalilna atuh da naonnya paling-paling ada dalil tapi di idroj idrojnya ditambahan eta teh di antaranya begini celaka seseorang bila dia melewati Ramadan dosanya tidak terampuni ya. Celaka seseorang ibunya masih ada dosanya tidak terampuni gitu. Tah kitu dirinya ditambahan kudu minta ampura malahan kudu mawa gula jeung kopi tadi kenapa teh mawa roti jeung mentega nah pokona mah kitu ka kolot teh kitu kolotna geus maot datangan ka kuburan bebeja mah abdi bari saum tak jawab heuh. Jadi maaf tidak ada. Tidak ada hadisnya. Kalaupun ada pan aya ka Simkuring ga WA. Ustaz tah ieu aya hadisna teu cek Simkuring ti saha eta WA teh? Ti si anu tanyakeun ka ditu teh. Nya batur nga WA ustaz kudu tanggung jawab. Kira-kira atuh. Aya di hadisna Saban kamari ustaz hadisna sahih teu. Ti saha eta tanyakeun atuh ka ditu teh. Dan dirinya teu aya riwayat saha-saha tapi aya nu wanian riwayat Bukhari nomor sakit teh diteang teu aya gitu marukan moal diteang urang ku ustad teh da penasaran aduh aya hadis hade cita ya riwayat Bukhari nomor sakit teh dipiralian yang kalimat teh aya duka Bukhari urang mana gitu. Jadi nyuhunkeun hapunten saya tah noa eta tanya pertanyaan eta teh kitu mangki di mana-mana aya ka teh ka Simkuring nuku lagu anu kunaon minta hampura rek Ramadan sebab ditungtungan teu sampurna Allah ge moal ngahampura lamun teu ngahampura kitu eta mah kaitannya bukan dengan Ramadan rek minta hampura mere hampura mah kapan saja mun dikaitkeun jadi doraka mangga anu sanes teh.
Ya. Jadi terkait dengan adzan itu, kita yakini saja adzan yang mana. Itu. Adzan wet, adzan Masjid Persis. Itu. Wah, kita bapak mah kapungkul radiona transistor kene. Jadi bakat ku hayang ti heula. Jadi Surabaya gitu. Adzan Sumedang oke, 2 menit eta teh. Adzan Pangandaran 3 menit gitu. Jadi diyakini saja satu. Adzan ti eta di Masjid Persis we. Margi kia, kita harus yakin. Urang menghitung hisab henteu nya itu. Adzan henteu itu ayeuna nu ngetang tuh. Nah itu. Ya, tapi kade ayeuna teh bulan April, Mei, Juni, Juli teh lepat eta teh favoritnya. Nya ieu anu teh. Lepat kantun namihan we kitu. Anu April teh Juni gitu. Anu Mei April gitu. Aya lalat gitu. Ayeuna mah nemukeun ada tapi cenah abdi asa ragu-ragu. Adan TPRI we atuh. Adan etanya TV, tapi kade TV mah Jakarta teteh. Tuh nya kade adan TV mah cenah. Ya pan Bandung mah 3 menit atuh kan mah. Gitu ya. Aya Masjid Persis di ditu. Tah eta Masjid Persis we. Tong jawab nu adan. Kade ulah dilamikeun. Pami ragu-ragu kene. Ya, yang terakhir tapi tong akhir ting. Tapan di dieu mah saur Rasulullah ya. Numpang hade-hadena gancang-gancang iftar. Tapi kadé ulah dieungheum. Dieungheum heula kitu. Sisirep teh. Ngong adan lek. Yang kedua teh naon tadi teh? Itikaf. Oh, itikaf tuh panjang ya. Kada aya bukuna Bu Mesar ieu. Pami nyuhunkeun aya di abdi ngan di sana. Jadi ada di sini. Kalau perempuan jangan itikaf lah. Oke, bapak-bapak batal. Apa dina itikaf teh janganlah kamu menggauli istri. Istri nangilu. Itu atau batal. Itikaf itu belajar mati. Diajar ngantunkeun keluarga gitu. Adipek teh, bapak cenah itu kenteng nyorosod. Teh aya bisa runaek. Engke mah bapak eueuh pirak wae di teang ti kuburan. Kudu bisa wae ayeuna mah kitu. Hakikat itikaf sini ada. Hakikat itikaf, terus fadilah itikaf. Pokoknya nikmat itikaf teh. Ibunya, kaungan teh bukuna? Teh. Asa nama itu tos sabaraha kali itu tos. Ayeuna tos cetakan ka opat eta ka lima. Ya, mangga sanes. Kalau tidak ada tentang itikaf itu pahalanya besar, ibu-ibu dapat pahala bila suaminya ikut. Jeung teu diriweuh. Bapak paingan bapak itikaf tidak sieun ditagih. Tapi lebaran ayeuna mah moalnya da panen teu balanja ayeuna teh. Pan aya nu ngiring itikaf, naon itikaf sinarieun ka Masjid Getara ayeuna itikaf. Riweuh di imah mah pamajikan minta duit, budak minta baju, cenah kitu. Cicing we di dieu. Itu tidak dapat pahala. Jadi itikaf teh hanya malam nawungkul atau malam ganjil wungkul eta mah i'tikafan. Harus 10 hari. Dan apabila ibu tidak ada keluarganya yang itikaf, cobalah berlomba fastabiqul khairat untuk memberi makan orang yang itikaf. Apalagi nu itikafna teh miskin deui. Bisa fidyah masuk ke sana. Kata Rasulullah, siapa yang memberi makan iftar kepada yang saum, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Da kan nu bara main di luar oge okay, dapat pahala, tapi ieu mah ustad-ustadna teh miskin deui. Jawab ustad, jawab miskin, jawab itikaf. Wah, eta mah atuh. Ganjaran itikaf tah. Tapi bukan mengharapkan ustaz miskinnya. Gitu. Jadi ada dua. Kalau fidyah itu untuk orang miskin. Kalau yang satu lagi untuk yang saum. Manfattoro so iman.
siapa yang memberi iftar, bukan memberi sahur. Sahur juga dapat pahala, tapi pahalanya jadi seukuran sunat gitu. Dukung i'tikaf teh. Sebab yang i'tikaf itu sekurang-kurangnya cicing di masjid, teu ninggalina naon kecuali mawa laptop, mawa eta, mawa HP gitu, terus main game tapi tidak dihitamah. Tapi tetap saja di masjidnya dapat pahala. Boleh bisnis ketika i'tikaf, boleh. Urusan keduniaan boleh. Sebab Rasul juga hayang dipangmeresan kan rambutna ka Aisyah. Boleh belajar. Sebab Rasul juga belajar kepada Jibril. Belajar Al-Qur'an ngakurkeun. Para sahabat ngakurkeun ka Rasul itu bulan Ramadan. Pan bisnis tong karek kering. Ya mah karek asup kering. Ah, sok wani masak itu jual cenah tuh. Jadu tawar ya batu tinggal baca Qur'an ya. Aduh. Ya, masih ada? Ya. Mohon. Masih jami. Iya, tidak apa-apa, asal jangan mengganggu saja. Eh, tata, bapak-bapak sok penasaran. Iya, nyokan ibu. Tapi lebih baik mah tidak lah. Kapungkur itu istri Rasul kan i'tikaf. Diizinkan, gitu, riwa. Pakai tenda, kata Rasulullah, bongkar semuanya. Bongkar, saya dugi ka Rasulullah, saya tidak akan i'tikaf Ramadan ini. Bakatku, keheul ka istrina anu ngiring. I'tikaf. Tapi setelah itu, setelah wafat istrinya i'tikaf. Tapi kan Masjid Nabawi mah lega. 40 ke 40 hari teh. Betina taneuh gitu. Jadi tidak mengganggu dah rapi. Gitu. Tapi amun ayeuna mah jadinya i'tikaf teh. Terus eta nganggo naon teh? Nganggo tenda. Eta bapak-bapak nu jumaah sok penasaran. Saha eta teh saha? Orang mana cina gitu, luka cina atuh gitu. Ayah budak itu tadi cik toong cina jumlah lagi jadi batal ya, jangan mengganggu ya gitu. Jadi kalau mau pahala berilah makan orang yang itikaf. Ini ya orang Cimahi tah. Itu purnawirawan kolonel teteh. Dia suka apa, jadi usahanya karena catering gitu. Pak Ustadz saya mau itikaf. Mau apa mas itikaf? Ya dapat pahala lah sami sareng Ustadz jadi gitu. Mending itikaf atau mending buka catering? Undua dana kumaha? Ya kirim nu itikaf 10. Berarti dia mah pahalanya 10. Gitu. Tapi kadek kudu yang enak. Ya nanti enak mau dimakannya. Rasaan teh wah saya pasti mendapat pahala itikaf sebab saya sudah memberi makan gitu. Barang dibuka teh bala-bala jeung comro tidak harus. Jadi harus enak dan harus ada konfirmasi. Ulah deui ka dinten ieu tiluan nu ngirim teh. Enyingna teu aya. Nu tiluan teh teh mah tuang sadayana. Tidak akan dimakan. Saya pernah tuh dapat 60 menjelang Isya. Tiritur nama beren ke iftar. Siapa yang memberi makan yang saum iftar dapat pahala. Itu tidak dapat pahala iftar sebab anak asrama sudah makan. Coba kurang, belak asrama ya 100 ya 60 pun jadi masalah. Itu teh. Atuh ku barudak teh dipilihan daging ayam lah wungkul. Keur sahur. Tidak termakan. Karena itu kita dalam fidyah itu harus tahu orang miskinnya, itu orang miskin yang kita kenal, gitu, yang itikaf. Ya. Bahkan ada keterangan perempuan itu itikafnya di rumah, di tempat musholanya. Dalam arti itikaf di sana adalah berdiam diri mengkhususkan ibadah, bukan itikaf yang sesungguhnya. Baca Quran, baca doa.
terutama di malam-malam ganjil. Tapi ente malam ganjil itu bukan mana itu nya sabar hiji salasan hiji rebo. Jadi hari dan kadang-kadang itu ya Bu ya. Ya. Ditahan saja. Kedua-duanya sahih. Jadi tahajud itu yang dilakukan oleh Rasulullah, tahajud atau tarawihnya, tarawih tahajud. Dan tidak ada kata tarawih dalam hadis mah. Ada juga qiyam Ramadan. Kata Aisyah, di bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan Rasulullah SAW melaksanakan witir itu 4-4-3. Lama itu. Di etang-etang 3 jam. Sepertiga malam. Pandu orang mah lamun aya imam panyangting teh cirian saha cenah imam. Nah, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah di awal malam setelah salat Isya di tengah malam kira-kira nah kurang jam 11 gitu. Saya sebut tengah malam itu karena tidak ada jam pada saat itu. Kemudian di akhir malam, yang bagus itu adalah di akhir malam. Disebut akhir malam itu sepertiga saja. Jadi kalau jam setengah lima atau jam empat, jam satu itu mulai. Nah yang itu muttafaq alaih, yang paling sahih itu tentang Ramadan, tentang tahajud, hadisnya itu. Kemudian ada juga hadisnya muttafaq alaih, yang 221 itu. Ya. Jadi kata Rasulullah, dua rakaat. Jika dilihat, ah ayah keneh waktos dua rakaat deui gitu. Sebab zaman dulu itu kan tidak tahu jam berapa. Karena itu mereka yang bangun malam, yang bangun ke akhir nakeun dua rakaat ningali kawetan cancaang dua rakaat deui ningali deui tah aya caang-caang baru satu rakaat. Itu hadisnya muttafaq alaih. Kedua-duanya sahih, tapi dua yang beda kondisi. Karena ada alasan yang 221 itu. Apabila takut, nah taswe hiji. Jadi dua, ah geringan 5 menit di hiji itu. Jadi duanya boleh kali 5, 10, 1 jadi 11 rakaat. Tuh ya. Jadi ibu bade masak heula cenah gitu. 3 rakaat ya. Kemudian kita tarawih di akhir nakeun boleh, bahkan bagus. Tapi untuk Ramadan lebih baik tidak 221. Sebab hadisnya jelas pada bulan Ramadan dan yang lainnya Rasulullah 443. Tapi urang aya 442 ieu teh nya. Hah? 442. Mangga aya deui. Ah ibu-ibu wae nya. Mangga Bu. Fidyah itu syaratnya satu, miskin. Tapi kalau keluarga itu tanggungan kita tidak boleh. Yang masuk tanggungan itu adalah ibu, bapak, anak. Suami bukan tanggungan ibu. Tapi ibu tanggungan suami. Karena itu sodako, zakat boleh ke suami. Dah suami nak cina miskin, boleh. Sebab suami bukan tanggungan istri. Tapi kalau istri tanggungan suami. Kalau suaminya kaya, istrinya miskin, tidak boleh. Itu mah. Jadi didahulukan saja itu keluarga kita. Dalam arti keluarga itu kakak, adik itu kan bukan tanggungan. Anak adik, anak kakak, bibi. Mang anak-anaknya juga bukan tanggungan kita. Itu yang disebut dengan dawil kurba. Sekali lagi, pada miskinnya. Miskin itu yang diberi itu ada 4 kriteria. Nya tatangga, nya miskin, nya Islam, jadi teh. Dulur. Kade tah. Eta mah sudah memenuhi syarat.
nya tetangga, terus miskin, Islam, baraya tuh. Eta dahulukeun mah. Ya aya dulur miskin tapi jauh di Sumatera entong. Walaupun mau kirim, tapi kadek fidyah jangan dengan uang. Harus dengan makanan. Boleh juga sih dengan uang, bisa dibelikan karena kuota. Sakin tadi pasikan dipeserkan karena kue mah, ya karena kuota, karena puasa itu. Padahal itu kan fidyatun ta'amu miskin. Itu aja bu ya. Itu. Dan miskin itu diukur dengan lingkungan. Kadek, luh orang pada larang baleung harcet. Ingat ke Ustaz Rahmat, nitip kalau miskin ciga nitip entong. Orang numpang miskin apa diantar nu beunghar. Di Arab Saudi mah nu miskin teh baroga mobil. Sebab orang Arab Saudi kalau 10 tahun, 15 tahun tambah geus teu betah mobil teh tradisana ka bengkel. Luhur we disimpen kitu di dinya. Jeung kuncina eta teh. Itu we pulungan di itu mangga wae. Ngan ongkosna hese. Liweuh. Itu makanya di Arab Saudi banyak. Dan orang Arab Saudi suka sedekah teh ka orang Indonesia. Hei, kan umrohnya, kan haji. Padahal teh jelema beunghar ka ditu teh. Katanan umrohna Ramadan mah beunghar pisan. Tapi dibere cek orang Arab teh, orang Indonesia mah mariskin, hutangna gede. Intinya, pan gua berojol orok teh ngaguakna teh tarik eta teh lantaran setiap jiwa boga hutang. Ya. Lanjut. Ya kene. Mohon maaf. Ini kaitannya dengan sholat malam di bulan Ramadan. Pada umumnya kan di masjid-masjid setelah sholat isya langsung sholat tarawih. Nah setelah itu nanti malamnya apakah ada sholat sunat lagi? Boleh atau tidak? Itu ada. Ya. Dalam qiyamu Ramadan, dalam tarawih, dalam tahajud, aya witir ya. Kata Rasulullah, jadikan witir itu adalah sholat terakhir. Jadi itu aya. Itu aya ta mamah dedeh. Nyebatkeun tahajud we cenah. Tos tarawih teh gitu. Atuh witirna dua. Kata Rasul kan tidak boleh ada witir dua dalam satu malam. Gitu. Ya tidak ada. Di tarawih mah tahajud ya. Tapi bapak kalau duh ieu teh sudang tapi eueuh gawe na kieu banyak. Aya keneh Pak maca Quran. Maca Quran haroream cenah kitu. Aya maca Quran atau qiyamu Ramadan atau tarawihnya itu di kaakhirkeun. Ibu-ibu masak. Ibu-ibu kan jam berapa bangunnya? Jam 3, setengah 3. Bapak-bapak jam berapa? Jam 4. Tah itu bapak-bapak ibu-ibu masak jam 3 teh bapak-bapak tarawih itu lebih baik. Sebab pada akhir malam itu dua kali lipat pahalanya. Saya kalau tidak ada jadwal itu biasa tarawih itu malam. 10 terakhir tarawih teh tarawih teh setelah itu jam 1 jam 2 bangun teh. Sebab tidak tos tertunuh ni pan siang na dialihkan ya kegiatan tidur teka siang. Habis subuh tak baca Quran tidur supaya itu dapat pahalanya dua kali lipat. Sebab malaikat siang sudah datang, malaikat malam belum pulang. Mungkin kita mah keur sare sare keneh. Sare deui cenah kitu. Dirinya loba sare we. Marukan mah dicatet ku malaikat teh catet ku malaikat kitu. Kudang cenah. Jadi kesimpulan teh sare raya tu kodar teh. Ya silakan. Ada 5 menit lagi. Mohon mangga Bu. Ustaz, kalau
Ya. Jadi buat doa itu bebas kapan saja ya. Baik setelah tarawih, setelah sholat, setelah ibadah atau sebelum ibadah, doa mada iraha wae gitu. Tadi sudah dibahas ada doanya yaitu surat. Tadi itu surat nah. Ayat berapa? Iya, ayat 80 sampai 81 ya. Itu Bu. Itu doanya baca atau doa anu tadi itu anu apa geningan? Puntennya baca apa tidak kenyataan. Iya, kan waktu sahur teh harus banyak istighfar. Iya, naon istighfar teh? Nah, anu eta teh apa teh sebab teh apa nya ulah geus anu kasinggung teh. Usah beli kitu menikah terus terang teh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jadi doanya bebas, Bu, ya. Mau pulang juga atau doanya sambil berjalan juga boleh ya. Bubar sambil jalan kaki kan itu boleh nggak juga. Kalau tidak ada ya istighfar ya. Kan ada itu tasbih 100 kali ya, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Wah kabujang utama itu boleh setelah sholat. Atau ada tahlil 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wahwa ala kulli syai'in qadir. Boleh satu kali, boleh sampai 100 kali. Gitu. Riweuh cenah Ustaz macana tah. Gitu. Tapi harus dihitung dengan jari. Jadi doa itu bebas. Boleh. Lebih baik gitu ya. Nah, doa dengan Quran dan hadis. Ya? Sholat itu walaupun sholat yang lima waktu kan berjamaah itu 27 derajat ya, lebih baik daripada sholat sendirian. Tapi pamilu dituturkeun teh gancang teuing sholat tuh yang penting khusyuknya. Walaupun tidak berjamaah, bukan berjamaahnya, khusyuknya. Teu khusyuk cenah ku Ustaz eta mah. Teu ka hati ngegeleyem. Ayah nu kitu teu abdi teh bapak tong jadi imam teu meunang cenah bapak bentes nyebut kitu mah teu meunang sabab teu ka hati ku di tukang. Jadi alasanna teh hiji gancang teuing tadi nanti dua lambat teuing urang teh nya da loba pangabutuh. Dulu pernah ada terjadi zaman Rasulullah. Jadi ada sahabat kan tidak bisa menggali air, menggali sumur seperti di kita di Mekah Madinah mah. Jadi kedah nyalok di nanti di Bung'ah atau napi di Birun sanata semacam talaga gitulah. Karena wadah nanti bocor. Ah sholat maghrib di masjid ieu cenah kitu. Eta mah sholat maghrib seep cayina. Lapor ke Rasulullah SAW. Ku Rasulullah imamna dipanggil. Kata Rasulullah, kamu jangan jadi tukang fitnah. Baca we anu paronok siga wal laili wa syamsi. Urang panjang kene teteh. Dari panjang ponok kumaha urangnya gitu. Aya nu ponok ayatna mah ina atuh ina. Tapi dipanjangkan inna atoina kal kautas. Padahal itu mah ayo madatnya langsung ti opat. Jadi si makmum teh keheul. Tah tibatan keheul montong lah. Sendiri saja nu penting husu. Ditinggal itu imamnya eta mangani geus takbir, misahkeun diri we. Ya apa-apa. Ya. Asal khusyuk di bumi lebih khusyuk di bumi we. Tapi ulah dugi ka masjid dikantunkeun kayak pemintas gentos imamna ke masjid deui. Iya.
mana atas tuh jam 8 sekapnya ya mau nerusin sanes deui lelet qadar moal air anak jelas tamanya nu jelas mah ieu dah na buku ieu tah pemikiran tentang tahajud itu ada dalam buku satu lagi ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi ilmu dan semoga dapat dilaksanakan dan sebarkan ilmu ini kepada yang lain, terutama keluarga kita, anak cucu kita, supaya kita dapat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan itu dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala usaha kita, melancarkan segala persoalan kita, memudahkan persoalan kita, menjadikan Ramadan bersih atau selamat dari segala bencana, menjadikan diri kita juga sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mendengar serta mengabulkan doa permohonan kita. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi Ustaz dan umumnya bagi kita semua. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.